Bukan pengen makanannya, pengen punya pacarnya. Jadi kita selalu makan yang namanya ada restoran sambal hijau. Ayam sambal hijau itu ayamnya enak banget, sambalnya juga mantep banget, pedes. Dan kali ini Siva ngerti, dia gak makan pedes dan dia gak nyolek sambal sedikit pun, guys. Tapi yang bikin aku kesel, sebelum makan ini yang pedes banget. Warga Ting Ting, ini ayam sambal hijau favorit kita semua. Favorit kita sekeluarga. Melek makan. Pedesnya mantap. Pedesnya mantap, tapi nggak boleh pakai sambal. Pintar banget bos. Baru nih kali ini melihat kita betah. Cepetan. Ini nama, ini nama, ini namanya Kade nih. Tau gak Kade? Apa? Kenyang dongo. Udah kekenyangan udah waktunya. Kita lanjut lagi nih balik. Kita mau ngapain lagi di Bandung ya guys? Kita mau. Oh, kita udah nyampe Bandung belum? Belum. Maksudnya udah berapa bentar lagi. Kita biasa kulineran. Kalau kulineran di Bandung udah gak boleh diet-diet deh. Parfum gua ganti, jangan pakai. Iya ntar gua ganti isi ulang. Deh cepetan deh. Iya enggak. Ayo cepet-cepet naik. Perjalanan masih panjang guys. Ready for the culinary? Yes. Harusnya apa tuh harusnya? Hah? Siap-siap merokok? Masuk! Kenapa takut banget lo sama kamera? Mau lo tawanan? Ikutin ya. Gak terlambat. Di Bandung, pastinya kalau di Bandung lu selalu utamain yang namanya kulineran. Nah, karena Siva nih anak gaul juga, jadi dia tahu nih tempat kuliner yang enak buat nongkrong. Wee, anak gaul Bandung nih. Kita udah sampai guys. Tempatnya di mana nih? Oh ini tempat nongkrongnya Siva nih. Mama, Sip lu pingsan apa gimana sih? Mama Eha. Ini katanya tempat nongkrongnya Siva. Iya, dia biasa nongkrong di sini, duduk depok. Nih nih, Peye Maigun. Peye Maigun. Ada sobat gue, Siti Badria. Kece. Nih, tukang jualan bakpao menteng. Oki Lukman. Jangan suka ngancurin warung orang baru sampai. Emang biasa begitu biasanya. Ya Allah. Bu maaf Bu, awas nabrak ada orang lagi makan. Mohon maaf ya. Assalamualaikum, buka sepatu gak nih? Musola kali ya. Wih. Cuy. Banyak banget artis-artisnya. Iya, ada mantan gue. Tapi belum haji kalau Ayu Ting Ting belum kemarin. Orang lagi makan enak banget, pacaran dia punya pacar, gue enggak. Malah lagi dingin banget, Janu. Iya. Hujan. Tepel. Iya, ini gini. Bukan pengen makanannya, pengen punya pacarnya. Ini menunya keluarga Ting Ting lihat deh. Iya. Untuk appetizer kita mungkin ada ciloknya, boleh dicoba. Cilok. Ah, buat ya. Cilok mata lu. Cilok. Nih bagus nih. Tidak sedia wifi, ngobrollah dengan teman Anda atau tamu di sebelah Anda. Wee. Tapi benar, ini benar nih. Ini serius nih. Ini informasi bentar ya. Jadi kalau orang-orang di luar negeri, saya pernah, bukannya sorry nih, saya emang sering bolak-balik luar negeri kan. Iya. Yeah, yeah. Rata-rata orang Eropa, luar-luar, kalau ketemu sama temennya, itu nggak pernah mereka yang namanya gunain handphone.
Jadi kalau ketemu makan mereka duduk ngobrol, nggak main handphone. Cuma kita doang main handphone. Lu contohnya. Mas, alpukat tunduk Afrika. Jauh banget. Perasaan tadi gue dari Rusia ke Turki, Afrika. Jauh banget, Mas. Boleh ditukar nggak kameramennya dia aja? Agak bening. Ini tempat cucian tangan kayaknya ya? Ini lu, coba keluar asem. Naikin lagi dong, Bek. Pelit banget lu sama air. Dadah. Dua-duanya dong? Ya ini. Satu-satu, ntar becek. Beceknya gimana? Becek. Di situ cuci kaki, cuci muka, tidur deh lu. Lucu ya. Wes, udah datang nih makanannya best of the best. Apaan ini? Enggak ini sebelum lu gua dulu cobain ya. Siapa mah kenapa? Oh boleh ciloknya doang, tapi nggak usah pakai bumbu. Udah bisa. Boleh nggak? Rambutannya lu isukin terus dong. Terus kasih gua. Makan dong. Makan nggak nawarin sama aku. Ini cilok pedes banget. Pengen ya? Sambal ya? Dikasih ini doang. Tutut yang tadi nih. Tutut. Lo ngerti gak kalau makan tutut gimana? Sedot. Apa itu? Parasi itu sih. Wow. Ini aku ya. Alpukat Afrika, jauh banget nyampe di Afrika. Ini Afrika. Mon, makan orang biasa dulu. Makan orang biasa. Bisa. Makan orang biasa gimana gitu kan? Sama Sita ngobrol dong, orang biasa dulu. Enak ya? Oke, okay, sekarang versi anak sosmed. Makan. Wah, gila ini sih parah banget. Kayaknya kita harus coba banget. Udah ya? Rasanya nih. Gini, nih guys, parah, gila, meleleh. Jadi ini kalau edit banget, kejang. Kok nggak bisa ngomong guys? Ini nggak tahu rasa apa ya? Punya es krim, balonjak di lidah. Karena di situ makanannya rata-rata ya, makanan pedes semuanya. Seperti biasa dia mulai ngiler-ngiler karena dia nggak bisa makan apa-apa di situ. Masa aku makan ini aja nggak enak banget. Nah, udah makan yang ada aja. Ini enak kok. Gimana? Gak boleh ah? Nggak ngerti banget sih. Bukan sekali aja. Siva. Kalau banget sih. Cobain dikit. Enggak boleh sih, Pak. Ya terus gue makan apaan? Ya itu makan aja yang ada. Yang mana yang ada? Oh, ya itu cilok. Gak usah pakai sambal. Anak abang. Lo mau mana? Dalam paling gak ke mobil. Di? Terus kalau dia sakit, lu yang jagain mau, lu rumah sakit, badan gua seminggu rentek nggak pulang doang. Aku kira ya namanya seorang kakak kan ya wajar aja lah ngingetin supaya dia nggak makan pedes-pedes lagi, karena kan yang ngerasain nanti kan kalau sakit kan dia kan. Jadi wah ternyata dia malah pergi. Aku pikir dia keluar cuma mau ke mobil, tapi ternyata malah kabur. Yang benar, Bas. Iya. Yang benar, Kak. Ada. Tuh, di mobil kosong. Jangan bercanda dong. Beneran emang tadi. Nyebrang ke jalan, kok. Ada payung nggak? Minjem payung boleh ya? Tuh anak, aduh. Ntar gue diomelin ayah gimana nih, Ah? Kan aku bilang tadi, bukan ke mobil orang dibilang. Itu ntar urusin dulu, bayarin ya. Iya.